بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم وقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا، إلا الذين هم أراذلنا باديا الرعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۖ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله واله الاخيار

واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan kepada kita umur Sehingga kita bisa menikmati Ramadan Dalam Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan ada dua kebahagiaan bagi seorang hamba Farhatani lisoim Ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum yang pertama farhatun inda iftorihi yang pertama adalah kebahagiaan ketika sedang menghadapi iftar atau buka saung wafarhatun dan kebahagiaan ketika bertemu dengan TuhanNya di dalam uh, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dua kebahagiaan itulah yang akan dinikmati oleh orang-orang yang saum. ifto dalam arti berbuka bisa juga dimaknai artinya e, musyahadah, persaksian dengan e, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam sumu wa li Bersaumlah kalian untuk melihat Ya, untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala Wa aftiru liru'iyatihi Dan berbukalah kalian Atau bukalah oleh kalian Liru'iyatihi Untuk melihat dia Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan sebuah tafsir Yang disebutkan oleh Al-Kushairi Di dalam tafsir Lata'iful Isyarat Berkaitan dengan iftar Yang dimaksud tadi Bahwa iftar yang memberikan kebahagiaan itu bukan sekedar iftar ketika kita menunggu buka. Tentu saja saat berbuka pun itu adalah sebuah kebahagiaan. Akan tapi itu adalah kebahagiaan lahiriah. Sementara iftar yang dimaksud oleh Syekh al di disitu adalah iftar dalam makna batini yaitu berbuka atau terbukanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketika terbuka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua yakni wa farhatun indaliko irobihi dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi umum pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu di prasaranai dengan solat. Solat itu artinya keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat solat kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita membaca Al-Quran kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tapi juga kita berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita mengucapkan salam kita mengucapkan salam kepada Rasulullah assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah jadi ketika kita sedang salat itulah kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga sedang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan Waktu salat itu adalah waktu yang paling utama. Mengapa menjadi paling utama? Kata Rasulullah, "Fa innaha sa'at." Karena itu, waktu salat itu adalah waktu yang paling uh, berharga. Yang dzulullah azza wa jalla fiha, Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kepada hambanya dengan pandangan ar-rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kecintaan kepada hambanya. Jadi mungkin saja ada kepandangan-pandangan yang lain. Akan tapi khusus di dalam sholat Allah memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang. Wa yujibuhum idana jauhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab permintaan mereka ketika mereka berbisik dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yulabihim idana Wa itu akan talbiah. Talbiah itu posisi di mana mengatakan dirinya siap. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika diminta, dipanggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah misalnya, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan labbaik, labbaik, labbaik. Eh, uh, ada satu kisah dari Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal uh, alamin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan labbaik. Kemudian Allah Rasul, Nabi Musa memanggil Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan panggilan yang kedua, ya Robbal Salihin, wahai Tuhan orang-orang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjawabnya dengan labbaik Kemudian dalam panggilan yang ketiga Nabi Musa mengatakan, ya Robbal Asin wal <mumar ridin> wahai Tuhan orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang tertolak Allah pada saat itu menjawab labbaik 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 tiga kali Allah menjawab labbaik Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah kenapa ketika aku panggil dengan Tuhan orang-orang soleh, Tuhan orang-orang alim engkau hanya menjawab sekali sementara ketika aku panggil engkau dengan Tuhannya orang-orang maksiat engkau menjawab panggilanku dengan talbiyah tiga kali. Allah kemudian mengatakan, wahai Musa, orang-orang alim itu bisa selamat dengan keilmuan mereka, dengan ilmu mereka. Orang-orang soleh bisa selamat dari amarahku dengan amal soleh mereka. Lalu, siapa yang akan menyelamatkan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan? Kalau bukan dengan kasih sayangku. Maka ketika engkau panggil aku dengan Tuhannya orang-orang ahli maksiat, ku jawab kepada mereka supaya mereka tidak putus asa dengan talbiah tiga kali labbaik 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 dan Allah mengatakan pada saat surat bihim idza nadauhu dan akan talbiah kepada mereka saat mereka memanggilnya wa lahum idza da'auhu dan akan mengijabah doa mereka ketika mereka uh, di Uh, apa namanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dirinya untuk hamba-hambanya ketika kita sedang sholat oleh karena itu maka kita perlu menyadari bahwa waktu sholat itu adalah waktu yang sangat utama dan jangan sampai disia-siakan ada beberapa riwayat tentang sholat ini apakah sholat awal waktu lebih utama atau as-solatu fi waktiha ada satu riwayat menyebutkan bahwa sholat yang paling utama adalah as-sholat fi awali waktiha. Sholat di awal waktu. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang paling utama adalah sholat fi waktiha. Di dalam waktunya. Artinya bisa di awal, di akhir, di tengah. Asal selama itu di dalam waktunya maka itu lebih utama. Akan tapi keutamaan tetap bagi orang yang ketika mendengarkan panggilan langsung eh, mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kisah juga teladan dari guru kita Kiai Fuad Afandi Almarhum Fuad Afandi eh, almarhum itu beliau di pesantrennya di Al-Itifak itu menerapkan setiap kali azan langsung maka langsung melaksanakan sholat eh, lalu beliau mengatakan bahwa saat kita hendak me, me, bepergian kemanapun maka kita lah yang harus menunggu waktunya. Jadi menunggu waktu itu adalah seperti itu, seperti kita menunggu pesawat sedang akan terbang, jadi kita menunggu di e, tempat menunggu sampai dipanggil oleh e, yang punya pesawat itu. Begitulah, maka beliau mengamalkan itu sehingga dengan amalan itulah beliau mendapatkan kesuksesan dunia dan Ukraina yang luar biasa. Dia mengatakan kepada kami para santrinya itu bahwa saya ini sudah melakukan apapun e, usaha untuk memajukan pesantren, akan tetapi satu-satunya yang berhasil adalah menjaga waktu sholat. Oleh karena itu, e, ini satu hal yang penting. Maka di dalam khutbah e, ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inilah waktu yang paling utama. Dan ketika kita masuk pada waktu yang paling utama itu selain kita menunggu, kita harus antahayya nafsak lil wurudi ila hadrati wal Kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Kita betul-betul menyiapkan diri kita menunggu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam secepat-cepatnya waktu. Uh, jadi, ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, adalah kita segera melaksanakan ibadah itu atau panggilan itu, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, dengan menjaga adab-adab uh, batin dan adab-adab uh, lahir dengan yang baik-baik, uh, uh, salah satu yang diungkapkan oleh. Imam Ali Alaihissalam, kalau tidak salah, itu berkaitan dengan posisi kita di hadapan Allah dan posisi Allah di dalam diri kita. Pernah ada yang bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kedudukan uh, saya atau kedudukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kedudukan Allah di dalam diri kita? Maka Imam Ali mengatakan, "Kalau kamu ingin mengetahui..." kedudukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Maka, muka aku maka, makom kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak pada amalan-amalan apa yang sudah kamu lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan dan muroat. Muroat itu menjaga waktu sholat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita ketinggalan waktu yang utama atau waktu yang terbaik saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya dengan pandangan rohmah dan siap untuk memberikan apa yang diminta oleh hambanya tersebut. Oleh karena itu, maka eh, waktu sholat ini jangan sampai disia-siakan. Saya teringat dengan apa yang diperjuangkan oleh Imam Hussein alaihi salatu wassalam ketika perang Karbala itu belum mengatakan bahwa yang kuperjuangkan adalah untuk menegakkan sholat liyuki mas sholat untuk menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya dan inilah yang sudah sampai kepada kita dan jangan sampai perjuangan Imam Husein ini e, terbuang sia-sia dengan me perlakuan kita terhadap waktu-waktu sholat. Karena disinilah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yang terbaik, pada saat yang utama. Fa innaha afdolus saat yang durullah azza wa jalla fiha ila ibadi. Waktu sholat ini adalah waktu yang Paling utama, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya dengan pandangan rohmah, pandangan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memaksimalkan waktu-waktu salat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertemuan yang sangat berkualitas, pertemuan yang sangat baik pertemuan yang betul-betul membangun diri kita dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan hamba Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوء والكفاف. Wahmilni fihi ala al-adli wal-insaf Wa aminni fihi min kulli ma akhaf Bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah Hiasi aku di bulan ini Dengan jubah kesucian diri Busanai aku dengan pakaian kecukupan diri. Tuntun aku untuk senantiasa adil dan taat. Selamatkan aku dari setiap ketakutanku dengan perlindunganmu. Wahai tempat bernaung mereka yang ketakutan.